Halo teman-teman Kepengen Masak. Apa kabarnya nih? Moga-moga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Mohon maaf nih, karena satu dan lain hal saya baru upload lagi videonya. Jadi, bulan-bulan ini tuh sebenarnya masuk pertengahan musim gugur di Jepang. Dan musim gugur ini tuh bagaikan musim semi kedua di Jepang. Soalnya pohon-pohonnya dan pemandangannya bagus banget. Dan udaranya tuh dingin-dingin sejuk gitu. Ngomong-ngomong, ini video yang bakal jadi video terakhir. Nani? Soalnya saya dan suami bakal pindah nih. Makanya tonton terus sampai akhir ya. Kepengen masak. Ini dia rumah Kepengen Masak. Sekaligus tempat perdana syuting video Kepengen Masak. Teman-teman masih inget gak nih sama video pertama Kepengen Masak? Nih bisa dilihat nih. Terus ini juga video yang selanjutnya. Ada yang roti sultan dan seterusnya. Pindahan kayak gini tuh paling capek banget. Soalnya kita harus beres-beres sendiri sampai rumah itu keadaannya bersih seperti waktu pertama kali kita datang. Dan yang paling sedih sih, rumah ini udah banyak banget kenangannya. Tapi sekarang semuanya udah berakhir, guys. Saatnya kita berpisah sama rumah ini. Jujur, saya betah banget tinggal di Jepang. Semuanya serba praktis, public transportnya nyaman, bersih. Apalagi buat saya sebagai cewek. Kadang-kadang, kalau saya harus belanja groceries malam-malam, pakai sepeda juga nggak masalah. Terus, depan rumah saya juga ada convenience store. Emang sih, bahan-bahan masaknya kadang nggak lengkap. Jadi, saya harus belanja online. Tapi, saya jadi kreatif buat cari bahan penggantinya. Ngomong-ngomong, bocoran dikit nih. Saya bakal pindah ke negara yang cuacanya hampir panas sepanjang tahun. Ikutin video selanjutnya ya. Yang pasti di tempat baru, saya juga bakal bagi resep-resep simple dan tips-tips dan edisi jalan-jalan di tempat baru. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.